siap-siap ikhram, istighfaruk, setarik, setakim, semua guru-guru yang insyaAllah memberikan ya Allah. Ayah bunda, ikhwatul iman, keluarga besar, masjid al-latif yang insyaAllah selalu dan selalu dalam hidayah Allah. Kita, keluarga kita, anak cucu, keturunan kita, sahabat, saudara-saudari yang kita cintai karena Allah. Al-Fatihah. Ayat kursi. Kemudahan dalam semua urusan ya Allah, mudahkan urusan kami dunia akhirat dalam keridhaan rahmat ampunan surga. Alam nasrah, bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim, ya Allah terimalah taubat kami. Astaghfirullahaladzim, ampuni semua dosa kami, besar, kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini. Astaghfirullahaladzim.
Stop. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده. Bunda, ayah, semua ikhlas iman, wirid terus menjadi kesenangan kita. Dan Rasul senang berwirid. Bahkan wiridnya Nabi setiap helaan nafas. Nanda ulang, wiridnya Nabi setiap helaan nafas. Karena Rasulullah SAW yasurullah kulla ahyari. Rasul SAW berzikir setiap waktu, setiap detik, setiap helaan nafas. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kalau lebih jelas lagi, nanti saat ditarik nafas kan, tidak mungkin bisa orang mengucapkan itu kecuali orang yang terbiasa berzikir kepada Allah. Sebab siapa yang di akhir hayatnya menyebut nama Allah, wa habibullah, berarti dia kekasih. Karena kekasih pasti akan menyebut nama kekasih. Dan kekasih itu pasti banyak menyebut nama kekasih. Di jalan manapun dia ingat terus kekasihnya. Maka saat wafat, saat sakarat, sakarat artinya mabok, sukarat, mabok. Nah orang kalau sudah gak sadar, itu refleks saja apa yang paling dia suka, apa yang paling sering dia sebut, itu yang biasa. Dalam ketidaksadaran ini juga itu, sakaratul maut. Nah beruntunglah hamba Allah yang selalu berzikir, dia akan menyebut nama Allah. Tentu zikirnya karena gerakan imannya. Yang terpanggil zikir itu orang beriman. Ibu, bapak kalau sholat di masjid Al-Zikr, perhatikan setiap selesai sholat maghrib dan subuh, selesai wirid sholat, itu para santri membaca bersama imam surah Maryam ayat 12 sampai 15. Itu diwiridkan setiap maghrib isya. Jadi selesai doa, lalu imam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua santri ikut, semua jamaah ikut. Warga Azikra yang sudah tinggal di kampung Azikra paham, ikutin. Ya Yahya, khudzil kitaba bi quwwatin wa atainahul hukma sulia wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram bi walidayhi wa lam yakun jabbaran afiya wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Surah Maryam ayat 12 sampai 15. Apa itu artinya? Itu pesan Nabi Zakaria pada putranya Yahya. Apa hikmahnya 11 harapan agar anak kita memiliki karakter dalam surah Maryam ayat 12 sampai 15. Pertama, anak kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan diberi hikmah di waktu kecil. Anak istimewa, kecil-kecil sudah punya hikmah. Wa hanana min ladunna, dia punya sifat hanan. Ya hananan, ya hananan, itu sebutan Nabi Muhammad SAW.
lembut banget hatinya. Kalau ngomong tuh merasakan gitu. Jadi halus banget ngomongnya. Sehingga orang tidak ada yang sakit pun dia ngomong. Omongan yang indah. Yang buat orang kalau berpisah dengan dia, pengen ketemu dengan dia, itu Hanan. Jadi pribadi Hanan itu, bila ketemu dengan dia, orang senang banget. Begitu berpisah, orang kangen banget sama dia. Karena banyak banget kesan-kesan yang dia buat dalam pertemuan. Nah, suami yang Hanan, itu bikin istrinya ketemu terus. Sampai nguntil kemana-mana. Ke kantor ikut, kemana aja ikut. Karena takut suaminya kamu lagi. Hanan! Hanan! Suami yang nanganin istri itu Hanan. Hanan, Hanan, Hanan. Apa sih susahnya suami? Foto istri kirim, I love you, Villa, Hanan. Senang banget dia. Apa lagi berangkat, atau lagi di kantor, atau di masjid begini. Aku lagi di masjid. Atau mengindirinya apa? Aa lagi di masjid. Kangen sama kamu. Kamu mungkin cantik dia tadi malam. I love you, Hanan. Kirim foto. Apa susahnya begitu? Tapi itu pribadi Hanan. Apa kata istri di sana? Gombal, pasti ada maunya. Jawab, emang. Emang ada maunya. Kenapa makin mau saya dengan kamu? Makin semuanya. Hanan. Ini. Membuat senang terus. Bayangkan kalau punya pemimpin kayak begini ya. Pemimpin kita yang kita rindu banget loh ngeliat dia tampil di TV, kita semua umat. Karena dia mikirin kita ya. Karena dia membahagiakan kita. Itu dia gak muncul, kita kangen banget sama pemimpin kita. Hanan, ini kalau ngeliat pemimpin gak suka ya, makin TV. Indah lain. Karena gak Hanan. Nah, doa aja. Wahanan ambil ladunna. Ladunna. Kita sekitar kita kayak Hanan banget. Semua orang merasakan. Nangka pernah menyampaikan ada tiga manusia, ada manusia sikrun, ada manusia halikun, ada manusia nafik. Manusia sikrun itu nol, sikrun nol, zero. Dia ada, orang biasa saja. Dia gak ada, orang biasa saja. Jadi kehadirannya dan tidak hadirnya membuat orang biasa saja. Karena memang dia tidak suka silaturahmi. Dia asik dengan dirinya. Lagi kumpul gini dia main handphone gitu. Lagi asik ngobrol gitu. Suaminya ngomong dia main handphone. Asik dengan dirinya. Ya, ya. Kalau kita ada kesepakatan pada saat kalau sudah masuk kamar, handphone matikan. Itu kesepakatan. Jadi full sudah untuk istri. Full untuk suami. Ini suami pegang handphone, istri pegang handphone. Padahal di samping. Udah lama gak ketemu, begitu ketemu gitu lagi. Allah. Hanan. Milladunna. Wa zakata. Zakat itu suci. Zakat itu suci lahir dari orang tua yang satu. Orang tua yang mencari rezeki halal. Kedua, dia merintahkan keluarganya zakat yang halal. Yang ketiga, dia tunaikan kewajiban dia berzakat. Berzakat. Jadi harta yang tidak dizakatkan sama saja kita beri makanan yang kotor buat orang kita. Makanya makanan itu ada sifatnya zat, ada sifatnya batin. Sifatnya zat boleh jadi halal, tapi kalau batinnya haram, rijisun namanya. Rijisun itu tempe tahu halal. Tapi karena cara mencari rezekinya tidak halal, tempe tahu halal, tapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka tahu banyak justru najis yang sama dengan anjing dan babi. Maka uang zakat, nah dia suci dirinya. Dia tidak makan yang haram, dia tunaikan haknya Allah. Zakat suci. Wa kana taqiyyan
bagaimana orang bertakwa melalui zakir. Jadi generasi takwa itu lahir dari orang tua yang menjaga kesucian rezekinya. Cukup orang tua dikatakan durhaka kalau dia pulang bawa rezeki yang malam. Orang tua itu durhaka. Jadi Bunda, Nanda mengamati kenapa santri ini cepat banget hafalnya. Ada anak yang susah, bandel. Nanda koleksi ya dari orang tuanya. Ada apa? Ya, maaf ya, ya. Jadi kalau sudah ngomong empat mata, menurut Arifin yang salah bukan anak ayah. Coba ayah cek, ada nggak kira-kira ayah makannya apa? Tidak, Pak Ustaz. Saya halal saya. Begitu ujung-ujungnya tarik-tarik banyak ada riba kan? Itu masuk riba nggak, Pak Ustaz? Saya nabung di bank, saya ambil bunganya. Itu yang saya dimakan. Itu. Saya depositokan uang saya di bank konvensional, karena lebih gede bunganya, itu yang saya nikmati. Itu riba. Ayah pilih uang itu atau anak? Tahu sekarang, saya pilih anak saya. Oke, dia tarik uang, dia pindahkan ke bank syariah. Dua bulan dia datang mengasih infak buat pesantren dan zikir. Terima kasih Pak Ustaz. Arifin yang makasih sama anak Bapak. Lihat anak Bapak, sudah 3 juz. Berubah langsung anak Bapak. Hafalannya berubah, akhlaknya langsung berubah. 180 derajat. Malas tahajud, senang tahajud. Malas ke masjid, senang ke masjid. Susah menghafal, jadi lancar menghafal. Sumbatannya itu dari orang. Sudah mulai mikir yang menjadi positif. Yang man aslah bainahu wa bainallah aslahullahu bainahu wa bainannas. Barang siapa memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah perbaiki hubungannya kepada makhluknya. Arti ulang, siapa yang memperbaiki dirinya kepada Allah, maka Allah perbaiki dirinya kepada manusia. Jadi apa yang terjadi pada keluarga kita, sahabat kita, aktivitas keseharian kita menunjukkan hubungan kita kepada Allah. Kalau banyak masalah, berarti memang kita ada masalah. Maka yang diperbaiki adalah hubungan kita kepada Allah. Contoh, seorang ayah umur 64 tahun, lama di Amerika, Eropa, pulang ikut zikir, taubat. Tapi setelah taubat, nangis hebat. Bulan berikut itu datang lagi nangis. Bukankah ayah sudah bersyukur mendapat nikmat taubat? Anak saya, saya punya anak gadis 3, dan 3-3 anak saya itu adalah perempuan. Dan tidak ada satu pun berhijab. Dan semuanya berpakaian bukan hanya tidak sopan, tidak pantas. Ini semua salah saya. Gimana ya Pak Ustaz? Saya sudah kasih buku agama dalam 2 minggu ini. Disentuh juga enggak. Buku wajib lah. Disentuh juga enggak. Bilang ayah, insya Allah taubat ayah ini akan membawa perubahan. Illa mantaba wa amana wa amila amalan saleha faula ika yubadilullahu sayyatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahimah. Mereka yang bertaubat lalu sungguh-sungguh beriman, lalu sungguh-sungguh beramal soleh, maka Allah ganti keadaannya menjadi lebih baik. Apa yang saya lakukan Pak Ustaz? Salat malam subuh selalu berjamaah di masjid. 5 waktu berjuang untuk bisa berjamaah di masjid. Duha jangan putus, istighfar jangan putus, terus dilakukan. Apa yang terjadi Bunda? 3 bulan yang paling bungsu malam pertama kali berhijab, kemudian menyusul kakaknya, lalu semuanya berhijab.
Malah sekarang yang muslim sudah pakai cadar, melebihi lagi. Oh, Ustaz, ya Allah. Karena ayah sudah mulai mendekat kepada hati anak punya siapa? Hati anak-anak beliau punya siapa? Keadaan begini begitu siapa yang menentukan? Dekatkan ini. Ibu, single parent, anaknya narkoba, sudah habis uang. Sampai ke Singapura, masukin pesantren, narkoba, kambuh lagi anaknya, keluar kambuh lagi. Udah kurus anaknya, cekung matanya, hancur sudah. Gak tahu. Rumah barang sudah dicuri semuanya, cincin apa diambil dia. Ibu ini kira, ketemu Arifin dengan pakaian yang tidak menutup aurat. Saya gak tahu lagi Ustaz. Tiga satu yang saya tidak lakukan, putus asa. Sudah habis semua oleh anak saya itu. Bilang, ibu tidak boleh putus asa. Dekatkan diri pada Allah. Ibu bertaubat sungguh-sungguh. Ibu tutup aurat ibu. Ibu banyak minta ampun pada Allah. Ibu bangun sholat. Ibu tegakkan sholat Duha. Ibu, hati anak ibu punya siapa? Punya Allah. Keadaan begini, siapa yang mengatur? Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Empu dari semua hati dan keadaan. Subhanallah. Ibu itu melakukan. Datang 3 bulan zikir berikutnya, membawa anaknya dengan muka yang fresh. Kalau masih kelihatan kurus. Terima kasih, Pak Ustaz. Anak saya, menemui saya tengah malam, persis lagi saya sholat. Datang, pasti apa yang buat dia hijrah begitu kuat. Sekarang jadi motivator orang untuk membangkitkan tidak lagi narkoba. Hijrah. Karena ibunya hijrah. Karena ayah itu memperbaiki dirinya kepada Allah. Allah memperbaiki keadaan. Jadi kalau kita ingin memperbaiki keluarga kita, imam memperbaiki dirinya. Istri memperbaiki dirinya. Semua memperbaiki dirinya. Qalu ta'irukum ma'akum ma'indukir tombal antum kaumum muslimun. Kemalangan-kemalangan yang terjadi, kesialan-kesialan yang terjadi pada dirimu, gak nyaman menyebutnya karena dosa-dosa keterlaluanmu kepada Allah. Makanya ketika datang orang ke Imam Hasan Al-Basri, hai imam, di kampung kami itu paceklik, musim panas berpanjangan, gagal panen, apa yang harus kami lakukan? Di depan murid-muridnya, dia menjawab, bertobatlah, minta ampunlah banyak-banyak pada Allah. Datang lagi orang nanya, hai imam, saya ini sulit bayar hutang. Rezeki saya apes terus. Gimana saya keluar dari masalah hutang, lilitan hutang ini dan mudah mendapat rezeki? Kata imam, bertobatlah, minta ampunlah kepada Allah. Datang lagi yang satu, ibu-ibu, wahai imam, saya sudah sekian puluh tahun dikatakan mempunyai keturunan. Kata imam, minta ampunlah kepada Allah. Bertobatlah semua-semua. Selesai yang nanya ini, muridnya nanya semua, wahai imam, tadi pertanyaan dia berbeda semua, kok jawabannya sama? Bertobat dan minta ampun. Orang meminta hujan, diperintahkan bertobat, minta ampun. Orang meminta lepas dari hutang, hutangnya diperintahkan bertobat, minta ampun. Orang yang pengen punya keturunan, diperintahkan bertobat, minta ampun. Apa jawaban imam? Tidakkah kau membaca surah Nuh ayat 10, 11 dan 12? Buka imam. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Ghaffar. Apa pengampun? Ghafar itu artinya sebesar kaya apapun dosa kita, sebanyak kaya apapun dosa kita, sehebat kaya apapun dosa kita,
dosa kita, sekecil kaya pun dosa kita, kalau kita bertobat pasti diampuni. Ghafur. Lain-lain kalau ghafur, ghafur itu orang yang bertobat hilang lagi dia, taubat lagi, hilang lagi, taubat lagi, hilang lagi, taubat lagi, hilang lagi, taubat lagi, lalu akhirnya dia benar-benar bertobat, tidak pernah melakukan kemaksiatan lagi. Kalau dia bertobat, tetap Allah ampun. Ghafur. Tapi jangan senang dengar ini.
pengampunan istighfar. Hari ini kan aku mikir nong itu, ya Allah gak terasa anakku udah sembilan, cepat amat ya. Mudah-mudahan target 22 tercapai. Amin. Makanya dibanggakan di akhirat nanti oleh Allah, khairukum ahsanukum auladan wa nisaa. Umatku yang terbaik di akhirat adalah umatku yang terbanyak anaknya dan terbanyak istrinya. Di sini alhamdulillah bisa nampung. Untung suami gak punya. Itulah agama. Arifin kumpul kemarin keluarga menghadiri ceramah Bani Abdul Hakim di puncak Bundaran. Hadir ada diundang ceramah Al-Ihana keluarga Bani Hakim. Terkejutnya. Jadi Bani Hakim ini apa? Anak Abdul Hakim Pak Ustaz. Jadi Kiai bukan Kiai Haji Abdul Hakim ini, kakek kami ini istrinya 4. Jadi ini semua anaknya ini. Jadi kita ada reunian setahun sekali. Berapa ini kumpul? 813. Jadi semua ini, ya ini sepupu, ini. Garis-garis, ada catatannya semua lagi. Ini ayahnya, anak tiga, istri pertama, 8, istri yang kedua, 4, istri yang ketiga, 6, istri yang keempat, 6. Jadi dari istri yang keenam itu siapa lagi anaknya, kumpul. Jadi di sini dari istri yang pertama, kumpul. Istri kedua, sini. Istri ketiga, sini. Istri keempat, ini. Mereka bikin arisan dan koperasi bersama. Mana keluarga yang susah aja mereka bantu. Masya Allah, ini. Kita kadang-kadang gak kenal sama sepupuan. Siapa ya? Anak siapa ya? Padahal kata Nabi, kenalilah keturunan. Masya Allah. Indah. Udah meninggal, tapi lihat. Setiap anaknya sholat, pahalanya buat Pak Abdul Hakim. Setiap anaknya melakukan kebaikan, pahalanya buat Haji Abdul Hakim. Baik, kembali tadi bahasan ini. Di amwal wa bani, banyak anak. Jadi, abang-abang yang susah punya keturunan, istirahat. Sebanyak-banyak. Terus istirahat. Di rumah, mau tidur, di jalan. Ustaz Nasir, Ustaz nyapain kalau di mobil? Istirahat. Ada juga tasbih juga. Bawa tasbih. Mana tasbih hari ini? Oh, di jam tasbih. Bosan masih, harus bawa terus terus. Istighfar. Kalau ada pikiran yang terganggu, istighfar. Takut terjadi apa, istighfar. Kepikiran anak sakit, istighfar. Kena obat. Kita bersihkan diri kita kepada Allah. Stop. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika ada satu kampung kena musibah, yang beliau tanya apa? Bukan berapa korban. Apa yang bisa diperbuat jawaban beliau apa? Maksiat macam apa yang kalian lakukan? Yang pertama keluar itu. Maksiat macam apa yang kalian lakukan? Sehingga turun bala bencana begini hebat. Zohara lepas adu bilbari wa bahri lima kesabat. Kerusakan di langit di bumi. Di daratan dan di lautan. Karena tangan-tangan kalian, karena perbuatan kalian. Jadi langsung evaluasi diri. Istighfar. Kemudian Allah beri rumah, kebun, sungai yang mengalir jernih di dalam. Jadi orang yang istighfar itu berkah banget hidupnya. Dia punya kebun. Dia punya rumah yang nyaman. Dan ada sungai lagi mengalir dalam kebun yang indah itu. Jadi Arifin mengajak ayah bunda untuk berbanyak istighfar. Man lazima istighfar jalan kulih bikin mahraja wa min kulih habib farza.
Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melazimkan, mendawamkan, membiasakan istighfar, Allah mudahkan saat sulit, Allah gembirakan saat sedih, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak sama sekali dia tahu. Ajaib. Yang tidak dia tahu. Allah. Kemarin puasa Senin pas jadwal ceramah di pusat khusus ya. Ya itu ya di pusat khusus. Hari kemarin kita ya Senin. Arifin ceramah di BSD Bunda itu ada ikan bakar kesukaan Arifin. Ya Allah, enaknya makan itu. Tapi hamba berpuasa di hari kemerdekaan ini. Acara yang dua kali waktu itu. Ya Allah, melewatin lagi. Bakarannya lewat hidung. Allah, Akbar ya Rab. Ya sudah. Istighfar saja, masuk mobil pulang. Begitu berbuka puasa, makanan yang Arifin suka di BSD itu ada di depan mata. Apakah kebetulan? Jadi jamaah BSD, saya ingat Ustaz, Ustaz suka banget makanan ini. Saya makan sama keluarga, makanya saya kirimin. Allahu Akbar. Jadi yang gak mungkin bisa terjadi. Contoh lagi, hari ini paling suka yang di kota itu. Banyak banget kulitnya. Itu, Masya Allah itu, kepala ikan deh, sebut aja deh. Kali aja ada bermanfaat yang bukan begini. Kepala ikan itu, Medan itu, kota ada kan ada ikan Medan ada ya itu Masya Allah kalau udah makan tuh sampai dua itu sendiri makan dua. Jadi pas buka puasa, nah ini selalu pas puasa dikasih hadiah ya. Jadi buka puasa minum dulu dah karena makanannya dilihat kurang anu kurang pas buka puasa. Nggak bilang kalau Arifin nggak suka makanan itu, kan nggak enak dong disiapkan. Ya kan Bunda? Terus oke, maaf Pak, ini saya nggak suka ini Pak. Tersinggung. Ya kan? Tersinggung. Jadi kita bilang, makan kurma, sholat dulu ya. Sholat maghrib dulu. Gitu. Dan begitu saya sholat maghrib, menit lagi dipanjangin. Nah istighfar di situ. 100 kali. Ustaz, makan yuk. Sudah disiapin. Oh iya, makan. Apa yang terjadi? Kepala ikan itu ada. Rupanya dia punya adik, adik datang. Enggak ada orang pernah kenal Arifin, dia suka. Enggak tahu kalau Arifin suka makanan itu. Datang aja, dia bawa itu. Dia orang awal, orang Padang kan. Dia bawa dia kesukaan dia. Pas dia beli di situ lagi senang banget. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah. Ya, ini hikmahnya surat sunnah. Istighfar yang panjang. Coba langsung terima merah nih. Contoh pengen anak perempuan syakilat. Kenapa anaknya Arifin lagi tiga? Kenapa punya Arifin minta laki-laki semua? Kenapa ulama itu laki-laki? Imam minta sama Allah dikabulkan terus. Nah miliknya sudah Yahya ini muda. Jadi yang pengen anak laki-laki miliknya Yahya ini. Ya 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 mudil kita babi muat diwatainahu hukmah suri. Sampai selesai. Harapannya malu diri dia. Hamba mohon laki-laki. Minta. Alhamdulillah Alfin aman. Asda. Lalu berubah pengen perempuan tiba-tiba. Karena ke rumah sakit. Nengok teman jamaah. Dia orang kaya. Dia cerita. Rumah sakit nih. Ternyata beda ya Pak Ustaz, anak perempuan dengan laki. Kenapa Bapak? Anak saya laki datang sebentar, ditipu lagi dia. Terus saya kangen Pak Ustaz. Tapi lihat anak perempuan, dia jaga saya, ngerawat saya. Gawat juga nanti aku.
Telepon sama istri. Iya kak, ada juga pengen perempuan yang nemenin adek. Berubahlah wiridnya surah An-Nisa. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizat. Wanita salihah, fasolihatu qanitatun yang sangat taat kepada Allah. Fasolihatu qanitatun hafizatun bima hafizat. Dan dia penjaga yang taat, yang dijaga oleh dia seorang yang menjaga agama berdiri ini. Hamidah Allah, dan dia dijaga. Itu bagus banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamil. Dan itu siap ketemu orang. Doainya, anak Arifin yang keempat perempuan. Alhamdulillah, hamil. Jadi setiap zikir, ya muqtadirah. Ya, kamu masih ingat ya doa itu? Aneh banget kan zikirnya waktu itu di Depoknya. Takdirkan anak Arifin yang keempat perempuan. Bayangkan pemanfaatan zikir. Karena saking pengen ya, jamaah zikir pun amin. Karena ribuan orang satu doa dijawab, kan semua dijawab. Amin. Ada bapak, Pak Ustadz, saya anak saya banyak lagi Pak Ustadz. Ya kan aja, amin. Begitu pula zikir yang kedua, bulan kedua, dan terus dia ketemu orang. Tapi ada yang ngancam di Bogor. Satu jemaah, ingat betul tuh, Pak Umar. Pak Ustaz, maaf ya Pak Ustaz, jangan tersinggung ya. Kalau nanti yang lahir laki-laki lagi, maaf Ustaz, anda gak datang pikir lagi. Kenapa? Doa Ustaz jangan dijawab lagi kita. Doa Ustaz jangan dijawab lagi kita. Iya juga ya, salah juga yang mengumumkan ini. Terlalu berani. Saking pengennya, ayah ya, sekarang kau sudah dengar ada jamaah yang mancap. Ini ada persoalan besar ya. Kabulkan ya Rob, yang memalukan hamba ya Rob. Tuh, minta sama Allah. Udah itu dokternya bilang lagi. Pas bulan kelima, karena kan udah mulai ketahuan. Pak Ustaz, ini anak pemalu, tapi sepertinya laki-laki lagi Pak Ustaz. Lemes kan, tapi ingat. Layar yang kau tak boleh doa, enggak ada yang bisa berubah takdir kecuali. Ketemu lagi pakar ekor pak Tahila, dia melihat kehamilan buah Pak Ustaz ini lagi. Ya Allah ya Rabbul, istighfarnya makin hebat. Curahkan semua kepada Allah, minta sama Allah. Begitu lahir perempuan, masya Allah, sujud syukur, nangis saya. Karena lahirlah Syahla, makanya namanya Syahla. Syahla itu dulu dua makna, artinya muda. Yang kedua Syahla itu nama bidadari surga. Amdaza, amdaza itu mumtaz, di atas daripada sukses, dia lebih sukses lagi. Nilai yang paling tinggi amdaza, Syahla Arifin. Nah, apa itu Abdul Maut Yasir? Siapa yang berzikir lalu berdoa, Allah kabulkan lebih dari yang dia minta. Arifin ulang. Allah berfirman dalam hadis Qur'an, hadis ini sahih Bukhari Muslim. Siapa yang berzikir lalu dia berdoa, aku kabulkan lebih dari yang dia minta. Mintanya anak perempuan, Allah kasih emak yang baru lagi. Itu sejarahnya. Mintanya kan cuma perempuan, ternyata dapat berikut emak barunya. Dari emak barunya hamil perempuan lagi juga. Indah ya, minta sama kamu. Wabani, ibu, gimana ibu saya ini sakit-sakitan Pak Ustaz, apa ya obatnya? Bahkan ada bapak-bapak, Pak Ustaz, saya ini letoy Ustaz, lemes. Maaf ya Ustaz, saya sudah sekali menghampiri istri saya. Apa ya wiridnya Ustaz? Saya sudah semua obat Ustaz, sampai dari Amerika, dari Arab saya sudah Ustaz. Tapi tetap aja Ustaz lemes. Ini ada jawabannya, ada wiridnya. Nggak disampaikan sekarang. Mari kita baca Al-Quran. Ya
berantem. Padahal ini yang penting-penting apa? Pantas bisa kelihatan prestis. Surah Hud ayat 52. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Yursilis sama alaikum idra. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Lagi-lagi istighfar. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Allah turunkan hujan yang lebat. Dan Allah tambahkan kekuatan atas kekuatan. Jadi yang sakit-sakit, yang lemas-lemas istighfar. Ibu lemas badan, duduk sebentar, ambil tasbih. Astaghfirullah. Serius. Ya Allah ampuni hamba, ampuni hamba. Hamba bertobat, ampuni hamba, ampuni hamba. Terus. Itu badannya kembali. Itu bapak yang letoy, masya Allah, super. Senang istrinya. Ini dia sihat. Jadi sebelum datang istrinya dia seribu kali stop. Kata istrinya itu berapa? Hingga 100 kali stop. Ini bercanda tapi ilmu. Ini bercanda tapi ilmu. Hari ini yakin semua belum akan tiba yang istri. Astagfirullah. Ya, Arifin ingat di pesantren dulu. Pesantren itu nggak ada yang formal, nggak diajarkan. Waktu itu kalau misalnya kelas 3 sanawiyah, sore hari, kiai ngajarkan. Jadi laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang pandai membahagiakan, memuaskan istrinya lebih dahulu. Ini belum sempat. Jadi laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang membahagiakan, memuaskan istrinya. Jadi suaminya belakang. Itu laki-laki. Sampai kiai menjelaskan. Tuh, sampai dia mendorong suaminya. Karena saking bahagianya dia. Nah itu diantaranya istirahat. Di samping minum yang banyak. Makanya orang-orang dulu budaya suaminya mau tidur dikasih apa? Gelas yang gede, ya kan bunda? Gelas air, mama masih ingat banget ke mama, kakek, kalau mau tidur tuh kakek gelasnya gede banget. Kakek bisa gelas yang gede itu, yang bulat besar. Masih ada gak sekarang ya gelas itu? Udah gak ada sekarang. Jadi berasa gede itu air putih, itu sebelum tidur, itu bagus buat ginjal. Minum, sekarang masih kecil ya. Makanya leto-leto ya. Gelas yang gede, istighfar, minum. Jadi sehat, untuk kita kan bagiannya dari air. Kita dari air, kenapa bergantungan pada air itu buat sekarang. Lagi minum air, air yang dibacakan doa, minum. Istighfar. Allah beri kekuatan atas kekuatan. Anak sakit, istighfar. Pegang anak, istighfar. Boleh jadi karena dosa kita Allah hukum oleh anak. Tiba-tiba kita punya masalah dengan istri, astagfirullah. Dosa apa? Jadi kembalilah muhasabah diri kepada Allah jalan-jalan. Jangan menyalahkan ajib. Lihat diri kita kepada Allah. Kita jalan kita berang. Astagfirullah. Ya Allah. Ampuni dosa hamba ya Allah. Jadi kita gak marah sama orang itu. Kita tahu ini sudah kesalahan aku pada Allah. Arifin bunda nabrak pulang dari Kalimantan, lalu ceramah haji. Waktu mau berangkat haji, orang jamaah orang ceramah Arifin. Lalu ke pesantren belum sibuk, karena harus melihat terakhir pembangunan masjid Tajikro. Perkembangan terakhir kayak apa sampai di mana? Gak ada lagi yang namanya Arifin. Sopir sudah kelelahan semua. Maaf, ada Bapak Islam, gak bisa. Capek, teguh juga udah lelah. Kayaknya Bapak bisa diri. Dan habis itu sudah capek. Sudah lelah betul. Bawa mobil, istighfar ke bawa mobil. Stop dulu.
masuk mau paru, tertidur udah, mobil jalan, nabrak, dua, masuk. Istri di samping kedua, istri pun tertidur juga. Alhamdulillah itu nabrak gak ngantuk lagi. Ini malam maksudnya. Apa diomelin? Itu yang kita tahu, udah tua lagi sama istrinya. Wah, keluar dari mobil. Wah, udah gak dengar suara apa lagi. Astagfirullah ya. Katanya kalau istighfar selamat dari musibah. Astagfirullah. Di mana keajaiban istighfar? Begitu buka kaca, buka pintu tuh. Pak Ustaz! Kita terakhir ceramah di PRN ingat ya Pak Ustaz. Pelukan lagi masalah, ngajak selfie malah ibu tuh. Lupa kejadian itu. Nah ingat gak kita ngomongin Ustaz waktu mau ketemu? Kita gak akan ngomongin lagi. Pak Ustaz ganti. Enggak Pak Ustaz. Ini asuransi, tenang aja Pak Ustaz. Mungkin doa dia juga mau ditabrakan. Dia berdoa biar ketemu Ustaz yang mau ditabrakan. Itu rahasia Allah. Contoh, ada imam khutbah yang di MACD itu dulu, BDN, Bank Mandiri, karena Bank Mandiri, khutbah Jumat. Kita berangkat sudah jam 9 waktu dari Depok. Ternyata di Bujur, mampet macet, nggak bisa bergerak mobil. Motor masih bisa. Turun sudah tinggal 12 menit lagi azan, sudah nggak mungkin. Ya kan mudah nyerah. Kata panitia di sana, kata pengurus masjid kami tunggulah Ustaz 15 menit nggak apa-apa. Alhamdulillah Ustaz. Ini siapa ya? Keluar dari mobil dengan tasbih stop dulu. Stopin motor yang mana nih ya? Stopin motor. Angkat tasbih begini. Di sela-sela mobil motor patroli yang gede itu. Ustaz mau khutbah. Delapan menit sampai. Ada yang bilang Pak Polisi terima kasih. Ayo bareng sama Ustaz. Maaf Ustaz, saya bukan Muslim. Maaf. Allah gerakan dia untuk menolong Arifin. Dan pas banget lagi mudanya. Kenapa pas keluar kok dia gitu? Jangan-jangan dari langit nih. Kita tahu kadang musuhnya bukan lagi. Jangan-jangan malaikat nih yang bawa tau. Ya kan? Tapi kalau musuh, bukan lagi. Bisa juga nyaman ya, gak mau sholat lagi malaikat. Dikirim. Nah, itu istilah. Contoh, Arifin ngajak seorang mu'alaf, ini kejadiannya supaya aman semangat istighfar. Arifin pengen mau ngajak dia mencium hajar aswad. Jadi Anda pernah ceritakan seorang mu'alaf namanya Pak Fauzan, aktivis gereja umur 64 tahun, yang setiap kita keluar hari Minggu, dia ke gereja hari Ahad kita keluar dari kajian di Sol. Jadi jam 6 itu keluar dari Masjid Al-Amru ya, Masjid. Keluar, nah beliau ke gereja tuh sama Pak Martinus. Nah kita doakan beliau. Nah beliau dimasuk Islam. Arifin ngajar kalau sudah masuk Islam, emang ajak umroh. Ajak umroh. Jadi buat mencium hajar aswad jam 9 pagi hari Jumat lagi. Udah kebayang rananya kayak apa. Tapi ini waktu kapan lagi? Mumpung beliau masih bisa segar-segarnya. Nah, umur beliau 65 sudah. Cium ada pintu istighfar di depan kapal. Beliau di samping bilang Pak Fauzan, nanti saat Arifin begini di depan Hajar Aswad Bapak masuk ya. Bapak cium. Dia sudah kasih gambarnya ini, gambarnya ini nih, masukkan kepala dalam bulatan itu. Ini gambarnya sebelum dia kasih gambar. Waktu tahu juga ngajarin itu. Subhanallah bunda, dimudahkanlah istighfar. Tapi Arifin niat tidak mencium. Arifin niat tidak mencium Hajar Aswad. Hanya beliau. Karena Arifin bersyukur pada Allah bisa membimbing beliau. Hidayah Allah menjadi wasilah beliau masuk Islam.
bukan hanya beliau, termasuk Pak Martinus itu juga masuk Islam. Cuma nyusul setahun kemudian Pak Martinus. Paul Jansen Islam, istri beliau tadinya Muslimat, ikut agama beliau, ikut Katolik, akhirnya kembali Islam. Putra putri beliau vokalis gereja, gitaris gereja masuk Islam. Akhirnya cuma kasih nama Muhammad Paul Jansen, istri beliau Siti Halimah, vokalis gereja tetap namanya Ana, cuma di belakangnya Fatimah Al Khairi. Akhirnya senang banget sama Ana itu, karena setiap kali acara ke gereja dia kedengaran suaranya ke rumah itu nyanyi itu. Bagus banget suaranya bunda. Anda bilang pada istri, sayang, indahnya suara itu kalau dipakai untuk mengaji. Sekarang dia ngaji-ngaji dan dia punya suami yang sangat soleh. Alhamdulillah. Nah yang laki-laki, kita sekiranya namanya Jaka Muhammad Jaka Ilham. Nama aslinya Otto. Kasih nama Muhammad Jaka Ilham. Nah yang menarik, Arifin niat tidak mencium Hajar Aswad. Beliau yang cium. Lagi begini, alhamdulillah dapat, tak nahan, Pak Fauzan cium Hajar Aswad itu. Beliau cium. Nangis hebat Arifin di situ. Waktu mempertahankan beliau, dicorong kanan kiri supaya tidak bisa cium. Nangis hebat. Selesai, beliau pergi, aku pergi. Memang kan dia cium. Bagaimana Allah memerintahkan, memaksa dan mencium, gimana caranya? Ada orang naik besar badan dari sebelah kiri Arifin, kepala set disuruh untuk mencium. Allahu Akbar, masuk airnya, cium gitu. Ya, ya, ya. Hal jazaul ihsan ila al-ihsan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Masya Allah, bahagianya. Langsung hilang Pak Ojan. Tidak akan hilang. Kemana beliau? Wah ini persoalan besar. Kemana beliau? Ya Allah, hanya selesai terakhir mengakhirkan. Sampai tawaf terakhir, sampai di makam Ibrahim, sholat di situ. Nangis dari itu, ya. Jangan sampai Pak Ojan hilang. Hilang. Masya Allah ya Allah. Lagi nangis gitu di belakang. Pak Ustaz, makasih Pak Ustaz. Alhamdulillah dikirim oleh Allah. Contoh lagi, sendal hilang. Bunda Nanda tuh suka kalau sudah sendal itu aja. Betul nggak rasanya? Pada sendal itu ya kan? Kalau disenang-senang itu aja ya Cimani. Itu sendal itu aja. Jadi kalau ke Mekah kami carinya sendal itu. Jadi yang lain gak syukur itu aja. Kecuali kalau istri itu jangan bikin sendal. Tapi sama dengan sendal beda. Itu udah sendal itu hilang di Madinah. Masjid Nabawi itu hilang. Padahal sudah dikasih bungkusan ini karena senang banget dengan sendal itu. Hilang. Begitu maghrib, ya Allah sendalku cari di mana ini? Karena adanya di Mekah. Itu pun kalau ada lagi sendal itu, belum tentu dia produknya yang sama lagi. Maghrib enggak ada, isya enggak ada. Balikin lagi situ enggak ada. Istighfar enggak berhenti. Habis tahajud istighfar. Di antara doanya apa? Selain doa yang sudah biasa, ya kembalikan sendal. Kelucuan sendal. Begitu subuh datang lebih awal ke Masjid Nabawi jam 3 itu sudah ke masjid karena bersama Rasulullah. Kembali ke tempat ada sendal di situ. Ya Rabb, jazakumullah, terima kasih sahabat-sahabatku yang mendampingiku. Ya Allah, kau kembalikan sendal kami. Sambil menuju Raudhah. Ya Rabb, kenapa minta sendal? Itu istighfar itu ajaib. Nah jadi bunda ayah sekarang tingkatkan miripnya, tingkatkan istighfarnya. Karena orang yang paling beruntung di akhirat nanti catatan amalnya yang dibuka paling banyak istighfar. Orang yang masuk surga orang yang istighfar. Ingat bunda, sehebat kaya pun ibadah kita, sealim kaya pun seseorang tidak akan masuk surga kecuali diampuni oleh Allah. Dan tanda orang diampuni oleh Allah, Allah ilhamkan pada dirinya kesenangan istighfar. Surah An-Nur ayat 21. Walaula
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu sami'un alim. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah. Tetapi Allah memilih siapa di antara makhluknya yang berhak diampuni olehnya. Maha mengetahui Allah berfirman, mengetahui. Jadi banyak istighfar mulai sekarang. Ya. Coba contoh, Nabi Adam membaca istighfar. Apa doa Nabi Adam? Rabbana, lalamna, anfusana, wa ilam taqfirana, wa tarhamna, anakun dan aminan. Diterima oleh Allah, karena minta ampun pada Allah. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dimuliakan oleh Allah. Orang tidak akan hina dengan taubat. Tidak akan hina dengan taubat. Dengan taubat mau dimuliakan. Yang kedua, Nabi Yunus. Itulah ikan besar karena melakukan kesalahan. Kenapa ada kesalahan Yunus apa? Ngambek dalam berdakwahnya. Udah ada yang udah berjalan. Dia ceramah mendakwai banyak orang, nggak ada yang masuk Islam, nggak ada yang ikut berdiri. Ngambek dia, nah, dia tinggalin tempat tidak rasa kesel. Nggak boleh. Tawasobil hak, tawasobil. Kalau hak harus sabar. Kalau memang tujuannya, ya sabar. Sabar dalam berdakwah. Jadi sabar itu ada lima sebenarnya. Sabar dalam taat, sabar menjadi lawan Allah. Sabar dalam bersyukur, sabar dalam musibah, sabar dalam berdakwah. Kita tahunya sabar dalam musibah saja. Padahal taat itu sabar. Menjauhi larangan Allah sabar. Karena ada orang taat, sabar tapi maksiatnya sabar. Syukur juga harus sabar. Ada orang yang sabar syukur berkeluh nih. Ya panas, ya hujan. Tidak boleh. Lip aja bunda, lagi mama banyak, lip lagi banyak. Bunda gak boleh bilang, ya banyak orang, gak boleh itu. Langsung, alhamdulillah. Begitu lip satu, oh, rupanya ada maksud. Ketika lip yang satu, rupanya di situ ada sahabat yang ingin ketemu. Jadi orang berkenalan. Makanya disunahkan kita setiap bertemu siapapun, assalamualaikum. Tadi usap kita sampai tiga kali salam. Ada yang senyum dengan tiga kali salam. Karena orang masuk surga itu karena banyak mendapatkan salam. Allah yang mengucapkan salam, salam qaulan ya rabbil. Nanti malaikatul maut mencabut nyawa kita dengan mengucapkan salam. Mudah-mudahan amin, amin, amin. Jadi salam mudah. Apa kata malaikatul maut? Salam, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, wahai calon penghuni surga. Nanti masuk surga pun salam lagi. Bahkan bertemu dengan penghuni surga dan penghuni surga salam. Saling menambahkan salam. 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 Masya Allah. Allah. Makanya suka disebut Darus salam. Darus salam bermakna selamat. Jadi orang yang sering menambahkan salam itu sama. Makanya masuk lift itu biasakan ya bunda. Jangan diam aja masuk lift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk angkot juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmahnya satu, kita mengenal diri sebagai seorang muslim. Kedua, kita jadi kenal sebagai muslim. Yang paham Islam pasti? Pasti? Yang ketiga, kita salam yang tidak dikenal itu sunnah Nabi. Yang keempat, kita tidak pernah mengucapkan salam. Satu salam yang ijabah. Selamat kita. Siapa tahu ada copet di sini. Assalamualaikum. Menjadi di jalan. Assalamualaikum. Karena gue ingin copet dia banyak hari. Biasa. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Istighfar. Yunus. Nabi Yunus. Dalam surah Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya hambaku Yunus tidak bertasbih kepada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, maka dia kesulitan selamanya dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maka dia kesulitan selamanya dalam pertikaian itu sampai hari kiamat.
Tapi karena Nabi Yunus bertobat, minta ampun, maka ikan itu mendekat ke daratan, ke pinggir pantai, lalu muntahkan Nabi Yunus. Jadi ayah bunda kalau kesulitan baca istighfar. Nah lebih abdul lagi tidak menunggu kesulitan, maka dia menjadi dawa, jadi obat dia, jadi penawar. Belum kejadian sudah cukup. Ada daya tangkalnya, daya tangkisnya sudah ada. Dahsyat sekali. Banyak banget kemudahan dengan istighfar. Makanya disunahkan habis tahajud apa? Istighfar. Buka surah sajadah di ayat 16 kalau tidak salahnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Az-Zariyat ayat 17-18. Maaf benar. Surah Az-Zariyat ayat 17-18 ini yang benar. Itu infak. Habis tahajud dia senang berinfak. Surah Az-Zariyat ayat 17-18. Wal mustaghfirin bil ashar. Kanu qalilan min al-laili ma yaj'un wa bil asharihum yastaghfirun. Orang beriman itu sedikit rehat di waktu malam dan di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Ya ikhwatullah, mudah-mudahan semua pahala ayah bunda diberkahi di Allah Taala. Dan di luar masih ada madu, minyak jahe. Tapi selalu ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu yang susah buang air besar, yang punya gejala prostat atau yang sudah prostat takut sekalipun, tolong minum minyak zaitun sebelum tidur 2 sendok. Abdolnya dicampur air, air aman diaduk kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Kanan kiri putaran tawaf membaca subhanallah alhamdulillah ya. Minum. Begitu pula madu sebalik, kalau madu sebaliknya, minumnya setelah bangun tidur. Mau tahajud minum jadi napas pun wangi nyaman. Minum 2 sendok, kalau ada sakit 3 sendok madu pahit. Bunda-bunda, ini tidak bercanda. Tolong bunda dimaskerkan madu sekali saja bunda rasakan. Bunda kan sudah sering masker nih. Coba bunda sekali-sekali bermasker dengan madu azika. Tapi madu manis. Biarkan di wajah sejam. Diusap dari kanan kiri dengan membaca subhanallah walhamdulillah sampai seluruh kena sini sampai di bawah mata alis. Biarkan 1 jam, syukur kalau lebih. Nanti usap dengan kain lembut dari sebelah kanan lagi subhanallah, lalu berwudu bersih, itu muka fresh segar. Dan kalau suami mencium muka bunda manis rasanya. Ya bunda, ini bercanda tapi serius. Bunda buktikan, buktikan. Kalau mereka itu bau-bau macam-macam kimia kan, ini obat langsung dari siapa? Anda tanya ini obat dari siapa? Surah An-Nahl, Surah Lubah, ayat 59. Ya khurujun min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. Dari perut lebah keluar madu beragam rasa dan warnanya, di dalamnya obat bagi manusia. Allah yang menyatakan obat. Abang sakit apa? Makanya kata Nabi, alaikum bidawain. Hendaklah kau berobat dengan 2 obat, dengan membaca Quran dan minum madu. Makanya dalam Quran, abang buka dalam Quran, kata syifa hanya ada pada 2, pada zikir dan baca Quran. Wanunajil minal Quran mahuwa syifa. Jadi membaca Quran itu obat. Bunda sakit baca Quran, bunda sakit zikir, kemudian yang kedua madu. Makanya minum madu dan baca Quran, 2 obat yang tidak dapat dipisah. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bersama Saling Sapa TV.